Pasir menyurung ninai tempelang orang menyidai kain kasih tuan ayun ninai kasih pembohong ninai kasih terikat lain pada yang lain. Semah Laut merupakan salah satu dari tradisi ritual tahunan yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Karimata sejak ratusan tahun yang silam. Untuk mengetahui asal-usul tradisi Semah Laut ini, kita dapat menelisik dari sisi sejarah dan tradisi yang berkembang. Menurut tradisi tutur yang berkembang di masyarakat, nama Karimata berasal dari penyebutan orang pendatang yang bertujuan untuk mencari permata. Namun lama-kelamaan, kata Pulau Cari Permata kemudian bergeser menjadi Karimata saja. Pada sebuah peta kuno tahun 1596 Masehi yang dibuat oleh kartografer asal Prancis, yakni Petrus Plancius, dengan jelas menggambarkan peta Borneo dan memberi penanda nama Pulau Karimata pada masa itu dengan sebutan Krimata. Sementara itu, jejak peradaban di Pulau Karimata sudah tercatat pada masa awal kerajaan Tanjungpura pada abad ke-13 Masehi, sebagaimana tertulis dalam sebuah manuskrip dari kerajaan Sukadana Baru atau Sukadana New Brussels yang ditulis oleh Tengku Said sebagai juru tulis kerajaan yang pada masa itu menuliskan tentang sejarah kerajaan Sukadana, Matan, Simpang dan Karimata, lalu kemudian ditulis ulang dan dilengkapi oleh Von de Wol pada tahun 1835 Masehi. Dalam manuskrip tersebut disebutkan tentang asal-usul masyarakat Pulau Karimata yang bermula pada masa Prabu Jaya sebagai Raja Tanjungpura II. Pada masa itu, Prabu Jaya memiliki seorang permaisuri dan selir. Pernikahan dengan permaisuri melahirkan Raja Baparung yang menjadi penerus kerajaan Tanjungpura serta mewariskan suku kaum dan priayi. Sedangkan dari selir memiliki dua orang anak, yakni Mbak Putih Suarsa yang melahirkan suku Mambal, kemudian mendiami perbukitan sehingga di kemudian hari disebut sebagai suku Bukit. Sedangkan adiknya adalah Demang Mangarang yang menurunkan suku Siring dan Mengkalang yang mendiami wilayah pantai seperti Pulau Karimata, Penebang, Pelapis, Padang Tikar, Bumbun, dan sekitarnya. Selanjutnya, keturunan Demang Mangarang yang melahirkan suku Siring dan Mengkalang ini lebih dikenal dengan panggilan orang Mayak karena mereka menamai salah satu pulau yang mereka diami dengan nama Pulau Mayak. Saat ini menjadi nama kecamatan Pulau Mayak yang merupakan wilayah Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.
Karena Pulau Karimata sebagai tempat yang strategis, maka sering menjadi tempat aktivitas, bahkan pernah menjadi sarang dari para kelompok lanun atau yang dikenal dengan nama bajak laut. Tercatat beberapa kelompok bajak laut pernah bermarkas di Pulau Karimata dan sekitarnya. Bahkan di antara kelompok-kelompok lanun tersebut tak segan-segan mengganggu suku Siring sebagai penduduk asli Karimata pada saat itu. Hingga pada sekitar tahun 1765 Masehi, Tengku Bungsu dari Siak datang ke Pulau Karimata bersama pasukan laut yang dipimpin oleh Batin Galang Setia Pahlawan yang berasal dari Lingga Kepulauan Riau, yang pada masa itu Lingga merupakan bagian dari Kesultanan Malaka. Rombongan Tengku Bungsu dan Batin Galang ini akhirnya berhasil mengusir beberapa kelompok bajak laut yang sangat mengganggu di Pulau Karimata. Selanjutnya, Batin Galang menjadi penguasa Pulau Karimata, sedangkan Tengku Bungsu bersama para pengikutnya menaklukkan Kendawangan atau Tanjung Sambar yang pada masa itu masih teritorial dari wilayah Kesultanan Matan di bawah kepemimpinan Raja Indralaya yang bergelar Sultan Ahmad Kamaluddin yang memerintah dari tahun 1762 hingga 1790 Masehi. Hubungan baik Batin Galang dengan Kesultanan Matan dibuktikan dengan pengiriman upeti secara berkala. Namun kemudian pada tanggal 23 November 1822, Pulau Karimata melepaskan diri dari kekuasaan Kesultanan Matan dan bergabung dengan pemerintah Hindia Belanda. Akibat hal tersebut, hubungan Batin Galang menjadi memburuk dengan Kesultanan Matan. Akhirnya, pada bulan Desember tahun 1827, sebanyak 22 perahu bersenjata dari Kesultanan Matan menyerang Pulau Karimata dan Batin Galang terbunuh dalam pertempuran tersebut. Selanjutnya Tengku Ja'far sebagai adik dari Tengku Akil Kerajaan Sukadana Baru atau New Brussels kemudian ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi penguasa baru di Pulau Karimata dengan membangun pemukiman lama di Sungai Palembang. Kemudian berlanjut sampai pada masa pemerintahan Republik Indonesia dan hingga saat ini. Dari perjalanan sejarah yang berlangsung hingga ratusan tahun tersebut dapat menjadi petunjuk untuk mengidentifikasi penduduk Karimata yang terdiri dari beberapa bagian, yakni suku Siring dan Bengkalang yang merupakan keturunan dari Demang Mangarang, yakni anak kedua dari Prabu Jaya, yakni Raja Tanjungpura yang menikah dengan penduduk lokal. Kedua adalah keturunan dari para suku Irlanun sebagai penguasa perairan Karimata yang berasal dari Sulu atau Filipina saat ini. Dan selanjutnya adalah keturunan Batin Galang yang berasal dari Kerajaan Lingga dan keturunan Tengku yang berasal dari Kerajaan Siak serta para pendatang lain yang berasal dari pulau sekitar seperti Pulau Belitung, Bugis, bahkan Cina dan lain sebagainya. Interaksi masyarakat Pulau Karimata yang berasal dari berbagai latar belakang selama beratus-ratus tahun kemudian membentuk sebuah budaya yang unik. Salah satunya adalah tradisi ritual semah laut yang saat ini masih dipertahankan oleh penduduk Karimata, khususnya Desa Padang, Kecamatan Kepulauan, Kabupaten Kayung Utara, Kalimantan Barat. Jung lagi wargemang urang Lampung kalah bejudi janganlah disirih jangan disinggang lasaneng jung patah kemudi. Dalam tradisi semah laut sendiri terdapat beberapa perkawinan antar budaya, baik penduduk pendatang maupun pribumi, yang terlebih dahulu mendiami Pulau Karimata. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya adalah dari mulai penamaan tradisi semah laut, tarian, musik, syair, dan peralatan ritual serta istilah-istilah yang digunakan oleh para pemimpin ritual dalam acara semah laut. Arti semah adalah sebuah jamuan makanan yang diberikan kepada hantu atau orang halus.
Kata Semah merupakan pengaruh dari bahasa Melayu yang sering dipakai pada masa kejayaan Malaka, yang pada masa itu juga pernah membawahi daerah Lingga, di mana daerah itu adalah kampung halaman Batin Galang, yang kemudian ia bersama pasukan lautnya mendiami Pulau Karimata pada tahun 1765 bersama rombongan Tengku Bungsu. Jika dilihat dari kebiasaannya yang hidup di laut dan juga sebagai pemimpin pasukan laut, maka Batin Galang yang kemungkinan memperkenalkan ritual Semah Laut kepada penduduk Karimata yang kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun hingga saat ini. Barang ini yang dibikin untuk Semah Laut ini sebelumnya saya ada di dalam dunia di sini di Karimata ini sudah adalah terjadi Semah Laut untuk mendekatkan rezeki yang jauh bagi ikan, comek, kepiting yang para pemancing nelayan di laut. Jadi arti semah itu untuk memanggil rezeki tadi itu ikan, kepiting, artinya itu comek yang barang di laut, baik pun di darat. Berartinya kayu-kayan yang di darat, bukan di laut saja ni, di darat pun okey, sama-sama juga, supaya anak buah kita aman, anak ulat, kalau dua kata-kata anak tu anak ulat, jadi aman untuk mencari, tidak ada itu ininya, jadi keadaan tenang. Dalam acara Semah Laut tidak dapat dipisahkan dengan tarian dan musik serta syair yang selalu mengiringi baik dalam acara pembukaan hingga arakan dan pelepasan jung. Jika diperhatikan dari alunan musik dengan 3 buah gendang dan 2 buah gong atau tetawak serta tarian yang sangat sederhana dengan cara mengelilingi jung atau perahu tersebut, sekilas mirip dengan musik serta tarian yang dibawakan oleh beberapa masyarakat Dayak pada saat melakukan ritual tertentu. Misalnya kita ambil contoh, suku Dayak yang paling dekat dengan wilayah pesisir adalah suku Dayak Simpang dan suku Dayak Kayong. Dalam tradisi Dayak Simpang, untuk ritual pengobatan atau yang dikenal dengan istilah baboren atau bedewa, juga diiringi musik serta tarian yang khas. Jika diamati secara seksama antara rentak dan alunan musiknya memiliki kesamaan dengan musik serta tari yang mengiringi ritual Semah Laut di Pulau Karimata. Begitu juga dengan lantunan nada yang diiringi musik dalam acara Semah Laut menggunakan bait syair Melayu lama. Namun sekilas nadanya mirip dengan nada seni bedudu atau betoto yang dimiliki oleh salah satu subsuku Dayak serta masyarakat Melayu Simpang Matan. Tampaknya dari satu paket musik, tarian dan syair yang mengiringi ritual acara Semah Laut di Karimata ini memiliki hubungan yang erat dengan beberapa tradisi yang ada pada subsuku Dayak serta Melayu Simpang Matan. Jika menelisik pada bagian awal yang telah disebutkan sebelumnya tentang penduduk Karimata di masa awal-awal Kerajaan Tanjungpura, di mana Raja Prabu Jaya memiliki 2 orang anak dari salah seorang selir yang bernama Baputi Suarsa dan Demang Mangarang, di mana Baputi Suarsa kemudian melahirkan suku Mambal atau orang Bukit yang pada masa kini menjadi suku Dayak dan yang masuk Islam menjadi suku Melayu. Kemudian Demang Mangarang melahirkan suku Siring dan Mengkalang yang mendiami kawasan pesisir dan kerap disebut sebagai orang Maya. Saat ini mereka menjadi bagian dari rumpun besar suku Melayu. Pada masa itu, baik keturunan Baputi Suarsa dan Demang Mangarang masih memiliki tradisi dan budaya yang sama, walaupun berbeda tempat tinggal. Namun seiring berjalannya waktu, perbedaan itu kian nyata, sebab mau tidak mau, keturunan Demang Mangarang yang diam di pesisir sering berinteraksi dengan orang-orang pendatang. Sedangkan keturunan Baputi Suarsa, karena mereka tinggal di pedalaman, cenderung tradisinya lebih terjaga keasliannya, sebab pada masa itu sedikit sekali interaksi penduduk luar dengan mereka. Dari
teori tersebut diduga tarian dan musik serta lantunan lagu dalam mengiringi acara Sema Laut di Karimata saat ini memiliki akar budaya yang sama sebab berasal dari keturunan yang sama yakni Trah Prabu Jaya yang pada masa itu menjadi penguasa Tanjungpura. Berdasarkan waktunya, Sema Laut ini digelar ketika perubahan musim angin laut telah berubah, di mana saat itu pertanda musim ikan tenggiri telah habis, yakni pada akhir bulan Maret sehingga di awal April. Ritual Sema Laut ini biasa dilakukan sebagai wujud syukur serta harapan terhadap musim tangkap ikan selanjutnya. Ritual Sema Laut ini dipimpin oleh 4 orang dukun darat dan 3 orang dukun laut yang semuanya berjumlah 7 orang dukun. Selanjutnya, dari ketujuh orang dukun ini kemudian bersepakat untuk memilih salah satu ketua dukun sebagai orang yang dituakan dan bertanggung jawab terhadap semua prosesi semah yang dilakukan. Nah, satunya, kita jadi dukun ini mau sabar. Kedua, mau tahan. Nah, ketiganya, kalau saya ini tengah malam ke apa dipanggil orang, oke. Dianggap anaknya. Jadi sabar ini kan banyak. Nah, kalau waktu kita kerja, misalnya ini kerja, panggil, so, sini kan banyak Pak Usu, tolong anak saya tidak sehat, ya lepas dulu, kita pergi, jangan kita merengut, itu salah. Jadi, harapan orang itu tidak tiba, harapan kita pun tidak tiba. Kalau kita dengan senyum, artinya orang, ya saya pergi. Ha, cuma kau yakin dengan kata-kata ini, dan yakin aku nyampi anak kau. Jadi Tuhan itu kan pasti melindungi kita dan memberi rahmat kita. Niat kita cuma mereka yang bersangkutan yang sakit, niat tetap mau bagus Pak. Mau selamat gitu. Kita menolong karena Allah, bukan untuk guna-guna yang enggak tentu wudu itu. Sebelum acara semah dimulai, mereka wajib menyiapkan media ritual yang disebut dengan jung atau perahu serta balai, yakni tempat berbentuk rumah dan nantinya akan diisi dengan berbagai sesajen atau perabah. Untuk membuat jung dan balai ini dilakukan oleh orang-orang keturunan Siring serta Mengkalang yang juga disebut orang Maya. Sedangkan pembuatan sesajen atau perabah ini dipimpin langsung oleh ketua dukun bersama pendampingnya atau yang disebut sebagai pebayu. Proses pembuatan perabah ini memakan waktu satu hari penuh dari mulai pagi hingga menjelang sore. Setelah semuanya selesai, maka ketua dukun akan memeriksa kembali satu persatu perabah yang ada. Jadi pertama, enaknya sirih dan rokok pendampingan ini. Lilin, ini lilin. Lilin. Ini gombeknya, gombek keminting, telur ayam mana telur ayam? Telur ayam, ada berapa butik ini, ada 2, 3, 4, 5, 6, 8 butik telur ayam untuk laut darat. Okay. Oke, okay. Dan ini nasi moncong namanya, ini nasi moncong. Nah, kuning, hitam, hijau. Ini apa ini? Dadu. Ini putih, merah, hijau. Nah, rokok dengan sirih ini sama banyaknya. Artinya laut dengan darat tu sama. Lipat darat tu, lipat sila namanya. Lipat ini adalah lipat moncong ini adalah untuk di laut. Ini adalah sila ini untuk di darat. Kalau yang putih ini adalah untuk orang yang di darat. Tapi di laut juga dikasih juga. Enggak ya orang yang penunggu rumah itu enggak ya. Yang hitam ini pasti orang yang di laut, orangnya orang hitam. Orang di karang, orang di selat-selat pulau, itu orang hitam. Yang merah, kuning ini untuk di pulau-pulau, misalnya Pulau Buan, Pulau Serutu.
itu dipanggil semua tuh. Namanya tercakup di Pulau Karimata. Jadi setelah itu memanggil lah orang itu, jadi orang itu dipanggil, orang pulau-pulau itunya, penghuni-penghuninya, bukan anak-anak saja, raja-rajanya dipanggil untuk mengunjung kita. Indah itulah sebagai hidangan tadi dikasih. Setelah semua siap, maka prosesi acara Semah Laut akan dibuka pada malam hari. Jadi pertama sekarang kita mulai pada malam Jumaat. Kita ini mengantar, memanggil dia baik pun di laut, baik pun di darat masing-masing. Artinya saya suruh memanggil yang di darat sebagai di rumah balai itu untuk manggil di darat. Yang barang tak keliat juga sama juga yang di laut. Artinya saya yang memanggil untuk barang-barang yang tersebut. Tadinya, kan? Ketika prosesi ini sudah dimulai, maka semua masyarakat wajib mematuhi pantang dan larang. Di antara pantang itu adalah selama 3 hari ke depan masyarakat tidak boleh bekerja, pergi ke laut maupun ke darat, termasuk bekerja mencari ikan ataupun berburu dan menebang pohon. Apabila ada yang melanggar pantangan tersebut, maka wajib dikenai denda, yakni membuat ketupat sebanyak 1000 buah yang nantinya akan dibacakan doa tolak bala dan disedekahkan kepada masyarakat sekitar. Rangkaian acara ritual pembukaan berikutnya yang dimulai pada malam hari yang ditandai oleh suara musik dari dua jenis alat musik perkusi tradisional, yakni gendang dan gong. Para dukun berkumpul dan mewakilkan kepada seorang ketua dukun untuk memulai proses sakral dalam acara pembukaan Semah Laut tersebut. Sang ketua dukun membawa sejenis bokor yang penuh dengan kepulan asap lalu berkeliling untuk mengasapi jung sambil memasukkan bahan-bahan sesajian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pada saat yang bersamaan, para penari dengan kostum yang menutupi bagian kepala hingga badan, layaknya para makhluk halus ini mulai menari-nari di sekitar miniatur jung. Itu memang tujuan nari-nari itu, jadi meriahkan bahasanya datangnya orang halus yang tidak diduga dan tidak disangka itu. Dia datang berarti dengan pujuk rayunya kita itu, nari-nari itulah. Dan kita tak bisa ngomong dengan dia. Jadi kita terpaksa nari-nari, kawan-kawan nari itu sebagai suka hati, berarti tamu datang. Mereka menari mengikuti suara tabuhan gendang dan gong yang dipukul. Mula-mula mereka menari sambil mengitari miniatur jung, namun kemudian mengangkat miniatur jung dan balai disertai gerakan tarian yang terus berputar di halaman. Tarian yang mereka lakukan ini menggambarkan keterlibatan para makhluk halus yang ikut bergembira dan bersukacita dalam sebuah pesta. Mengabarkan sirik. Oh, sirik so perbuatan ini. Pertama kali saya memegang ini kemenyan, saya harus membaca 3 kali Fatihah. Dan saya walaupun di sini, saya tidak pernah terus, oh ini antu ini, ini setan ini, tolong buat ini. Tidak. Harusnya Fatihah 3 kali kita menyelamatkan diri kita berdamping dengan Tuhan. Tuhan ini menyertai permintaan kita. Minta baik, insya Allah diberi di baik. Minta jahat, diberi di bahat. Jahat. Tapi resiko kita kalau jahat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Enak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya baca Fatihah 3 kali. Baru saya tolong. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbal Alamin. Ini belum dijampi. Ini belum apa tu. Belum mati antu-antu saya setan ini belum dipanggil ni. Minta tolong. Setelah berhadapan rasanya. Meyakinkan Tuhan itu terhadap saya, depan saya. Baru saya manggil. Tuhan jampi itu, setan ini dah boleh teluk ini, kalau kau salah tolong ini, tak bisa gitu. Itu cerocoh nama kan.
Jadi saya tiap-tiap walaupun sebesar ini, walaupun air sejari, saya bismillahirrahmanirrahim. Bacakan dulu. Baru saya bakti minta tolong. Ada dan tiada ini Tuhan. Misalnya, oh di kayu ini, orang itu pernah ngerja kayu ini, tolong salah anak-anak kampung ini. Tolong maafkan. Tapi saya dah berpadan dengan Tuhan, menyertaikan Tuhan. Antu setan ini di bawah naungan Tuhan. Pada keesokan harinya, para dukun dan peserta ritual berkumpul dengan membawa perlengkapan masing-masing. Untuk kelompok yang dipimpin oleh dukun darat akan membawa balai dengan mengelilingi Pulau Karimata serta menyinggahi beberapa lokasi yang dianggap keramat. Sementara kelompok yang dipimpin oleh ketua dukun akan membawa miniatur jung untuk langsung menuju ke Tanjung Serunai, di mana Tanjung Serunai akan menjadi puncak dari pelaksanaan prosesi ritual Semah Laut Karimata pada keesokan harinya. Tiba ke sana, saya serunai, tiba-tiba nanti saya buat membuang, melepaskan jong kecil, jong sabuk itu sebagai tanda saya pakai berteh, beras kuning, pakai telur, paku, ombek, pakai lilin juga. Saya usap barang itu dilepas. Itu saya sendiri yang melepas, berarti menandakan saya sampai di tempat tujuan. Dengan peralatan dan bekal apa adanya, mereka menginap di Tanjung Serunai. Bermasaknya di situ lah, makannya di Tanjung Serunai itulah. Tinggal lauk apa dia mau lah, karang-karang laut itu misalnya isi laut, dia ambil. Kalau dia mau nangkap ikan di laut, ambil untuk makan di Tanjung Serunai. Kalau dia enggak dilarang, emang itu emang anaknya. Soal orang itu sudah dimasukkan di dalam lingkung itu. Pelabuhan pasti menyuruh. Tempat orang tempat menyampaikan. Kasi Tuhan, kasi pembohong, nanti terikat pada. Tak jarang mereka harus kedinginan karena kehujanan, makan apa adanya tanpa lauk pauk serta memasak dengan peralatan sederhana adalah hal yang biasa bagi mereka. Namun bagi mereka, hal itu merupakan sebuah pengorbanan demi keselamatan kampung dan para penghuninya. Sambil menunggu pelepasan jung pada keesokan harinya, mereka melakukan berbagai aktivitas di alam bebas hingga malam hari. Sementara kelompok pertama yang dipimpin oleh dukun darat dengan misi mengelilingi pulau, mereka pada saat itu sudah sampai di perairan Tanjung Roh. Di sana mereka sempat berputar-putar sejenak selama 3 kali sebagai bentuk penghormatan kepada seorang tokoh dukun yang ada di sana. Selanjutnya mereka singgah sebentar di dermaga Tanjung Roh karena mereka melihat dari masyarakat yang ada di dermaga memberikan kode jika akan memberi mereka perbekalan makanan. Selanjutnya, perjalanan mereka menuju keramat Tanah Merah yang berjarak 3 mil dari pelabuhan Tanjung Roh. Kalau ngeliling ini, dia tertentu diam di rumah orang. Makan juga dikasih orang. Orang yang nyambutnya di Kelumpang. Tiap tahun, berarti orang sana itu nyambut. Suka gitu kan. Termasuk, kita cakup juga waktu malam yang kita nganak itu sekitar keliling Pulau Karimata. Tidak di Padang saja, sampai ke Betok, sampai ke Kelumpang, sampai di Sungai Nyabun, diberi juga rezeki seperti di Padang.
Lokasi keramat Tanah Merah ini memiliki pantai pasir putih yang cenderung landai, sehingga perahu tidak bisa menepi atau berlabuh di tepian. Sehingga peserta ritual harus mengarungi air dengan membawa balai serta ancak yang akan dibawa ke atas Bukit Tanah Merah. Tanah Merah ini dipercaya masyarakat sebagai pusat bersemayamnya para makhluk gaib Pulau Kalimata yang ada di darat. Ritual di sini dilakukan supaya keberadaan makhluk gaib tersebut tidak mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Setelah tiba di lokasi Tanah Merah, miniatur balai beserta sesajiannya diletakkan di atas tanah. Kemudian salah seorang dukun membakar sesuatu dengan bantuan sabut kelapa kering. Sementara itu, dukun yang lainnya melapal doa sambil melepas ayam ke bagian dalam balai. Dan ayam tersebut kemudian memakan beberapa makanan yang telah diwarnai. Menurut kepercayaan, berdasarkan warna tersebut menandakan petunjuk tentang kecenderungan rezeki yang akan diperoleh pada tahun berikutnya. Jadi kalau ayam itu matuknya beras, berarti itu rezeki, enggak? Supaya kampung kita makmur, artinya murah rezeki. Kalau dia matuk berteh, berarti itu dia menjaga kampung kita, keselamatan kita. Kalau dia matuk kedua-duanya, dia matuk, arti bersamaan, bergabung. Beras kuning dipatuk dia, berteh dipatuk dia. Biasanya kalau enggak, anak itu semacam mas dipatuk dia. Kalau dimakan beras, beras melulu. Betul tak dikacau ni. Walaupun ada rezeki, penyakit agak ada gitu. Kalau dua-dua dipatuk dia, bertih beras kuning, aman. Rezeki murah, penyakit kan jauh. Setelah prosesi berakhir, mereka pun kembali ke perahu dan melanjutkan perjalanan ke lokasi berikutnya yang berada di Batu Keramat Palung Pauh. Keramat Palung Pauh merupakan gugusan atau kumpulan bebatuan di perairan pesisir laut yang bagian atasnya timbul ke permukaan. Lokasi Batu Palung Pauh ini sendiri sebenarnya tidak terlalu jauh dari lokasi Keramat Tanah Merah. Prosesi di Keramat Palung Pauh ini hanya meletakkan ancak atau sesajian yang digantung pada sebuah tangkai kayu di lokasi Keramat Batu Palung Pauh ini. Perjalanan selanjutnya mereka menuju perairan Tanjung Kalong. Di lokasi ini mereka tidak berhenti, melainkan hanya berputar 3 kali memberikan penghormatan sambil membaca doa tolak bala. Selanjutnya, perjalanan mereka lanjutkan ke Dusun Kelumpang yang masuk dalam wilayah Desa Betok Jaya. Sesampainya di Dermaga Kelumpang, mereka disambut oleh masyarakat sekitar yang juga bagian dari peserta semah laut dengan cara yang unik, yakni naik ke kapal lalu menarik para tamu yang ikut keliling pulau dan mencampurkannya. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk rasa sukacita. Selanjutnya, para rombongan singgah dan istirahat dan bermalam di Kelumpang sembari menikmati sajian makanan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Pada malam hari, tuan rumah menyajikan hidangan yang khas, yakni bubur dari pohon sagu hutan. Setelah itu, para tamu pemain topeng dan musik tradisional kembali tampil, menghibur warga dengan cara yang unik, yakni semacam mengerjai siapapun yang ada di kampung tersebut. Sambil diiringi musik tradisional, awalnya para peserta yang memakai topeng hanya menari-nari biasa. Namun tiba-tiba, salah satu di antara mereka kemudian mengejar penonton atau siapapun.
tak jarang di antara para pemain yang mengguyur para peserta yang lainnya. Bahkan air yang diguyurkan terkadang adalah air comberan atau oli bekas. Tradisi ini bagi mereka adalah hal yang biasa, bahkan seru, sekaligus menegangkan. Bagi siapapun yang terkena siraman air tersebut sudah paham, dan tidak ada yang boleh marah. Menurut kepercayaan masyarakat, apabila terkena siraman air kotor tersebut, mereka menganggap sial yang ada dalam diri mereka akan hilang. Keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan menuju Betok. Di perairan Betok, mereka hanya berputar sebanyak 3 kali, lalu kemudian melanjutkan perjalanan menuju Pulau Karimata Tua untuk melakukan ritual selanjutnya. Pulau Karimata Tua ini dianggap penting dan sakral bagi mereka. Bahkan ada anggapan bila kita belum menginjakkan kaki di Karimata Tua ini, maka hakikatnya kita belum sampai di Pulau Karimata yang sesungguhnya. Pulau Karimata Tua ini hanyalah bebatuan cadas yang jaraknya tidak begitu jauh dengan Pulau Karimata Besar. Hanya dipisahkan jarak beberapa puluh meter dengan air yang dangkal. Oleh karena itu, para peserta ritual tidak bisa merapat di pulau ini, melainkan harus turun ke air dan berjalan dengan hati-hati menuju Pulau Karimata Tua tersebut. Adapun dalam prosesi ritual di Karimata Tua ini, mereka juga melepas seekor ayam, disertai ancak dan sesajian, untuk persembahan terhadap mereka yang dianggap menjadi penunggu Karimata Tua. Kegiatan kemudian diakhiri dengan doa sesuai dengan ajaran Islam. Entah. Lokasi terakhir yang disinggahi oleh perahu peserta ritual keliling Pulau Karimata adalah Batu Betongkat. Prosesi ritual di Batu Betongkat ini merupakan prosesi penutup dari ritual di lokasi-lokasi yang dianggap keramat sebelumnya. Di sini mereka memanjatkan doa serta meletakkan ancak dengan berbagai sesajian dan mengambil air dari sumber mata air yang dianggap dapat memberikan berkah bagi mereka. Perjalanan terakhir kemudian mereka lanjutkan menuju Tanjung Serunai sebagai tempat acara puncak. Sementara itu, di Tanjung Serunai, kelompok ritual yang dipimpin oleh Ketua Dukun telah bersiap-siap sejak pagi hari. Menunggu kedatangan yang mengeliling, balai ini kan ngeliling satu malam, lalu sore dia datang, nanti kita jam setengah dua ataupun kurang lebih setengah dua lah, baru kita melepas jong tersebut. Nah, diisi juga dengan barang-barang, berarti pesangguan dia itu cukup. Artinya pesangguan dia cabai, asam, bawang, kunyit, lengkuas, gula, kopi, air, tembakuk, rokok dia dimuat di situ. Kayu api dia dimuat juga dalam perahu itu. Lalu nasi juga ikut, nasi moncong, nasi kuning, beras, itu beras. Ya, ada semualah pemakan untuk di perahu itu.
Lalu setelah itu dipuja, setelah itu barulah melepas bersama-sama. Siang itu mereka akan melakukan pelarungan miniatur jong sambil menunggu rombongan yang melakukan keliling pulau. Sesekali mereka menabuh alat musik tradisional. Para penonton pun sudah mulai banyak yang berdatangan menyaksikan detik-detik acara puncak Semah Laut. Tepat di hadapan mereka, miniatur jong berdiri menunggu saatnya untuk dilarung ke tengah laut. Ketika angin mulai mengubah arahnya ke tengah laut, prosesi ritual pun dimulai. Tampak sang ketua dukun merapal doa sambil memeriksa beberapa bahan sesajian. Beberapa orang kemudian mengangkat miniatur jong dan membawanya ke arah laut, disertai dengan gerak tari yang diiringi musik yang khas. Dan penonton yang juga turut bersuka cita mengiringi serta menyaksikannya. Banyak dari penonton yang kemudian juga ikut bersorak-sorai, seakan-akan mereka turut merasakan kegembiraan yang sama. Lama setelah itu, barulah mereka membawa miniatur jong ke bagian pantai yang lebih dalam dan melarungkannya ke arah laut. Ramai-ramai itu mengantar jong, melepaskan jong. Itu namanya melepas ya. Nah, melepas jong. Jadi syaratnya, kalau misalnya kurang bahan dia, atau beras, atau gulanya tidak ada di situ, atau cabainya, atau bawangnya kurang, dia pulang semula. Kembali menuju kita. Jadi kita periksa. Satu, kalau dia ini lepas karang laut, dia karam, artinya rezeki kita, alhamdulillah. Kalau dia terus, artinya macam biasa terus, dapatkan ke batu titi, berarti itu rezeki itu ada siada, tapi berkuranglah gitu. Tapi bagus juga kan gitu bah. Tapi bagusnya karam, dari dia tidak karam. Kemudian dari jauh terdengar suara mesin kapal kelotok datang. Tak lain dan tak bukan, mereka adalah rombongan ritual Semah Laut yang keliling pulau. Melihat hal itu, tak ayal lagi para peserta yang telah melakukan prosesi pelarungan jong dengan sigap langsung menaiki kapal untuk melakukan aksi penyambutan yang cukup seru dan menegangkan, yakni aksi saling lempar dengan buah pinang yang sudah disediakan di atas geladak kapal masing-masing. Ketika kapal sudah saling berdekatan, aksi saling lempar dari atas kapal tak dapat dihindarkan. Bahkan beberapa penonton yang sudah berdiri di tepian dermaga juga ikut melempar, sehingga menambah suasana semakin seru dan menegangkan. Thank you.
ketika salah satu pihak terpojok karena akan kehabisan peluru berupa buah pinang atau biji-bijian, maka ia akan lari menjauh dan akan dikejar oleh kapal yang masih memiliki amunisi yang cukup. Jadi perang itu maksudnya berartinya kita itu persahabatan antara dua rumah dengan perahu tadi, orang rumah dengan orang perahu. Jadi peranglah sementara waktu, berartinya nanti baru selesai itu baru baiknya. Jadi kita ini tidak tahu, ah masa bodoh kau gini. Jadi nanti setelah selesai berartinya barulah kita berfaham gimana kampung kita ni tak boleh dibiar gini, ya nak ya? Gitulah. Dermaga lain pun kadang-kadang juga tak luput dari serangan. Namun semua sudah paham bahwa itu merupakan bagian dari permainan untuk memeriahkan acara semah laut. Aksi saling lempar ini sangat seru sekaligus menegangkan, sebab momen ini hanya terjadi setahun sekali dan menjadi bagian dari penutup kegiatan semah laut. Dalam aksi lempar-melempar ini, kadang-kadang ada yang cedera. Namun mereka tak satu pun yang merasa dendam atau sakit hati, sebab semua sudah berjanji tidak boleh ada dendam ataupun saling memusuhi, sehingga mereka menganggap hal tersebut bukanlah masalah. Menjadikan kalau peperangan ini awal dari pertemuan persatuan kami dari penunggu dengan pengeliling. Sama-sama bunyok? Satu kawan yang kena peluru. Itu biasa ke kejadian kayak gitu? Biasa. Ada yang pecah-pecah itu. Jadi gimana lah kalau udah kena kayak gitu tuh? Enggak mau, harus terima ya. Sip lah pokoknya, perasaannya tuh sip. Kalau untuk kampung sendiri tuh. Walaupun yang perang-perang tadi ya? Walaupun perang-perang tadi itu sakit tuh, terima sendiri lah. Yang penting suka lah dulu. Setelah aksi lempar-melempar usai, mereka bersama-sama kemudian kembali ke titik utama dengan berjalan kaki dari mulai Dermaga Padang ke Sungai Palembang dengan jarak tempuh sepanjang 2 km, menyusuri tepian pantai, lalu naik ke darat, dan pulang ke rumah masing-masing dengan penuh sukacita sebab telah menunaikan gawai rutin tahunan mereka, yakni semah laut. Mudah-mudah yang pertama saya baik kampung, nama di sini kan baik kampung, semah laut. Mudah-mudahan segala-gala itu pertama sekali jauh dengan penyakit. Kedua, minta murahkan rezeki. Dan ketiganya, hendak kita patuhilah apa yang kita kerja sekarang ini macam semah laut. Yang keempat, artinya berfahamlah siapa untuk ganti saya nantinya. Semah laut itu. Hendakkan tersuruh saya pun tak nungkat langit bah.